udah kawit panas. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Eh, Saidit ikut tuh kamera. Sepikirnya ditutupi tangan. gak, gak. Gak tahu. Jadi buat teman-teman, sobat bocah belajar tani, kali ini saya ada di puncak tertingginya Bojonegoro, yaitu tepatnya di Desa Klino. Ini di atas Gunung Pandan. Di bawah. Oh ini. di bawah ini. Bawah di kaki Gunung, Gunung Pandan. Ya. Saya sedang ada di lahan milik Bos Hendro. Saya sebut Bos sekarang. Master. Oh Master, Master Hendro. Mas. Mas. Master. Hendro. <laughs> ini juga petani selain petani bawang merah juga maklar, alias tengkulaknya bawang merah. Tapi sekarang, petani. sekarang lah. jadi petani, sekarang jadi petani karena bangkrut atau karena sudah terlanjur banyak untungnya. Karena belum ada yang uh, siap dimaklari, oh. Oh. belum ada yang siap dimaklari. Dulur. jadi buat Dulur semua yang punya tanaman yang sudah menginjak panen bisa hubungi, bisa colek di kolom komentar atau di chat WA saya. Nanti akan saya sambungkan. Sampai ya. wilayah berapa kabupaten kira-kira ini? Lokal, Mas. Tuban, Lamongan, Bojonegoro? Lokal, masih lokal. Oh, lokal. Masih lokal. Masih lokal. Masih lokal, masih lokal. Ini berarti tengkulak lokal, guys. Tuban, Bojonegoro itu masih kawasan lokal. Nganjuk lokal. Nganjuk lokal. Nganjuk masuk lokal. Tapi kalau sudah Kulon Progo, enggak. Sudah interlokal. Interlokal. -inter Internasional. Inter Internasional. Oke, okay, kita lanjut ke membahas masalah tanaman... Sang suhu sekarang ini saya sebut suhu masternya Bang Merah termasuk. Ini tanaman usia berapa, Mas? 33. 33 hari. hari. Dengan kondisi sekarang ini masih terik walaupun saya se hari ini tidak ada mendung, panas terik tapi sekarang masih kondisinya tegak. Ini varietas tajuk. tajuk. benih berapa? kilo. Benih kurang lebih 150 penis 115 kilo. Kalau di sini dengan kondisi tanaman seperti ini rata-rata tonase panennya sampai berapa kilo? Uh, kalau maksimal ya satu satu banding berapa? Banding 15. Satu banding 15, dulur. Jadi kalau di sini tuh Tapi begini, Mas. Kalau satu banding 15 kita lihat anakannya juga. Kalau anaknya anakannya tujuh delapan bisa. Tapi kalau sedikit terus Ukuran bawangnya juga pengaruh. Jadi rata-rata ya, rata-rata 15 lah ya, rata -rata plus minusnya. Rata ya, minus. Itu kalau mau dibikin standar, di sini rata-rata 15. Tapi kemungkinan up itu sangat potensi. Ya, potensi rata -rata sekali, sekali untuk up dari 15. Bisa sampai 20 dan lebih. Beda halnya dengan lahan yang berada di wilayah Bocah Belajar Tani sana, di Widang Tuban. E, tanaman bisa output 15 itu Tonase itu sudah sangat super, sudah pilihan kalau di sana. Kalau di sini 15 kilo itu untuk Tonase masih standar. Karena faktor tanah di sini masih sangat mendukung dan cocok untuk tanam bawang merah. Betul. Itulah kenapa saya berpesan buat dulur-dulur, para petani bawang merah, cintai bumi ini dengan kita Olah sedemikian rupa, jangan terlalu kita paksakan. Kita harus juga e, memberikan e, yang terbaik untuk lahan kita. Contohnya, kita rolling tanaman, memberikan kompos, pupuk-pupuk yang e, kimia itu sedikit dikurangi, juga insektisidanya itu bisa dikurangi untuk menjaga kesuburan daripada lahan kita. Seperti itu, dan ini memang kondisinya bagus walaupun tadi saya cek pH-nya itu ada yang 5 dan juga ada yang 6 up itu juga faktor karena perbedaan lahan di sini itu ada yang bedengannya tinggi dan ada yang rendah karena terasering dulur. Kelebihan terasering di sini air itu melimpah dari sumber ya? Iya, sumber. dari mata air yang dari atas gunung itu turun sampai ke kaki gunung ini. ini tepatnya desa Klino ya? betul desa Klino. Klino. kecamatan Sekar. kecamatan Sekar bisa di searching di Google. nanti kalau mau ke wilayah sini karena ini puncak tertingginya di Bojonegoro. di sini juga ada e, wisata durian mas ya? wisata durian atau lokal kan? oh, itu? Durian. durian, durian lokal mas ya? Dia, lokal. lokal. Tapi buka, belum dibuka untuk wisata ya? Belum, belum masih belum. milik uh, pribadi. Perseorangan. Ya. Jadi satu-satunya yang ada tanaman durian di wil Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, ya adanya di Bojonegoro. Kalau Tuban tidak ada mas? Pernah didatangi oleh Bupati. Betul? Kalau di Lamongan ada mas durian. Di wilayah eh, Paciran itu ada untuk budidaya durian dan berbuah juga. Kalau di sini itu lokal durian karena di sini tanahnya masih subur. Ini di sebelah ini ada tanaman juga yang e, terlihat subur juga tapi sepertinya beda varietas nanti bisa disut Mas Yusuf. Boleh diputar Mas Yusuf enggak apa-apa. Wes, eh, nah. Ya, dulur itu tanaman bukan kalau menurut versinya kita yang ada di sini bukan varietas tajuk. Prediksinya apa itu, Mas? Biru lancur prediksi BL atau biru lancur Probolinggo Probolinggo jadi daunnya itu memang kurang tegak beda jadi dengan jadi ciri khas ya karakter karakter jadi itu karakter jadi buat dulu semua kalau memang punya tanaman yang seperti itu jangan difonis dulu kalau memang kita belum tahu sejarah daripada benihnya Oke buat dulu semua nanti akan saya bagikan juga modelnya seperti apa tereseringnya nanti akan saya tambahkan di video ini semoga bermanfaat buat dulu semua karena ini tidak ada komentar ini tanaman sudah bagus buat dulur yang ingin punya tanaman seperti ini nanti tulis di kolom komentar agar dijawab langsung sama sang master siap-siap dijawab sama master di kolom komentar Saya akhiri wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isip.